Wacana Presiden memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan akan diumumkan pada bulan Agustus 2019 nanti. Segala persiapan sudah dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk menjadi ibu kota negara. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi menegaskan, terkait perpindahan ibu kota, Pemprov Kaltim akan segera merampungkan pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltim, seperti Jalan Tol Samarinda-Balikpapan. Pasalnya, infrastruktur menjadi catatan pertimbangan Bappenas agar Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi yang dipilih menjadi ibu kota negara. Ditemui saat melakukan pertemuan bersama Kepala Dinas di Gedung Ruhuy Rahayu Kantor Gubernur, Hadi Mulyadi targetkan tahun ini jalan tol rampung dibangun. Walaupun saat ini pembebasan lahan masih menjadi faktor penghambat dalam pembangunan jalan tol ini. Intinya pembebasan lahan belum selesai. Tapi direncanakan tahun ini selesai. Nah, kalau detailnya nanti salah-salah. Kalau yang disampaikan Bappenas saya pasti seluruhnya akan disampaikan. Semua itu yang mendukung dan yang belum tercapai proses dukungan itu. Saya kira itu pasti. Tapi pasti tahun ini akan selesai, Pak, untuk pembuatan. Sementara tanggal 5 Agustus nanti, Pemprov Kaltim akan bertemu Presiden dan Bappenas terkait kesiapannya apabila terpilih menjadi lokasi ibu kota negara. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.